Halo, selamat datang di channel Belumbungan. Kali ini saya ada dispenser Miyako, tipe dan modelnya ini. Nah, ini ya tipe dan modelnya. Keluhannya tidak mempah, ya, tidak mempah. Saya sudah periksa motornya, oke. Saya juga sudah periksa modulnya juga oke. Saya curiga pada sebuah sensor yang panjang yang masuk ke dalam tabung ya, yang di bawah. Ketika sudah saya cabut yang di sini, yang kabel menuju sensor, dan kita coba nyalakan, ternyata oke. Nah, nyala ya. Jadi masalah dispenser ini ada pada otomatis atau sensor ini yang panjang ini yang sudah saya buka. Dispenser ini menurut orangnya baru beli 3 bulan yang lalu, sudah rusak seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan sensornya saja yang rusak ya. Ini. Yang ini ada di dalam tabung sini ya nanti. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, juga di subscribe jika Anda ingin mendukung channel kami. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.